Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tarate, Pandian, Sumenep, gelar prosesi wisuda 59 mahasiswa semester akhir. Sumenep Salam News, IT, Rapat Senat Terbuka Wisuda V Program Sarjana Strata 1 S1 STAIM Sumenep Tahun Akademik 2021/2022 itu dilaksanakan di Gedung Islamic Center Bindara Saot Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Ahad, tanggal 27 Maret tahun 2022. Ketua STAIM Sumenep K. Ubaidillah Qolil, MPD, MHI, dalam sambutannya menyampaikan, prosesi wisuda merupakan momentum pengukuhan setelah mengikuti syarat kelulusan. Peserta wisuda V yang berjumlah 59 orang, dengan rincian prodi hukum keluarga Islam HKI 35 orang. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI 13 orang dan Ekonomi Syariah 11 orang. Atas nama keluarga besar STAIM Tarate Sumenep, kami mengucapkan selamat sukses dan barokah kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, ucap K. Ubaidillah Qolil. Dia menyampaikan terima kasih kepada para dosen yang telah membimbing, mengarahkan dan mendidik mahasiswa dengan ilmu pengetahuan, pengalaman serta nilai-nilai peran dan nilai keislaman, sehingga bisa menjadi bekal bagi mahasiswa. Kiai Ubaidillah Qolil berharap pengukuhan bagi mahasiswa akhir itu menjadi berkah serta bermanfaat dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman yang didapat selama berada di bangku perkuliahan. Saya harapkan kepada wisudawan-wisudawati untuk menjadi ilmuwan, intelektual unggul berkarakter serta tidak meninggalkan wawasan kebangsaan. Silakan bagi yang mungkin agar melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, ujar Kiai Ubaidillah Qolil. Ketua STAIM Sumenep itu menegaskan, para wisudawan tidak lagi menyandang status sebagai mahasiswa. Seiring dengan perubahan status menjadi sarjana, berubah pula tanggung jawab yang harus diemban menjadi semakin berat. Apalagi dunia saat ini sudah 5.0, harus lebih trending, harus mampu memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan produktivitas dalam bidang pendidikan. Peningkatan mutu harus terus dilakukan, tegas Kiai Ubaidillah Qolil. Dia berpesan agar para wisudawan STAIM Sumenep tetap produktif. Sebab, dharma bakti mereka telah ditunggu oleh keluarga dan masyarakat serta negara. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti berkarya. Karena kehidupan tidak pernah berhenti memberi pelajaran kepada kita, pesan Kiai Ubaidillah Qolil. Ia menambahkan, terakhir pesan saya, hadirlah sebagai sosok yang cerdas, tegas dan berintegritas, pungkas Ketua STAIM Sumenep itu. Sementara Bupati Sumenep Ahmad Fauzi yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kesra, Didik Wahyudi menyampaikan selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawati STAIM Sumenep tahun akademik tahun 2021 sampai tahun 2022. Menurut Bupati Ahmad Fauzi, era digital atau era milenial saat ini mengeksplor pandangan masyarakat. Peradaban dari waktu ke waktu sudah mulai berubah, menuntut masyarakat mengikuti perubahan tersebut. Oleh karena itu, mengingat peradaban semakin kompleks, semakin cepat dan komprehensif, tentunya kita harus membangun jejaring sosial, ungkapnya. Dalam menyikapi kehidupan tersebut, kata Bupati Ahmad Fauzi, dibutuhkan kualitas SDM yang andal, supaya siap menghadapi digitalisasi dan mengimbangi kecepatannya. Tentunya itu ada pada generasi muda yang berwisuda hari ini, pungkasnya. Ikrar setia wisuda. Ikrar setia wisuda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, wisudawan sekolah tinggi agama Islam Miftahul Ulum. Wisudawan sekolah tinggi agama Islam Miftahul Ulum. Tarate Pandian Sumenep berikrar. Tarate Pandian Sumenep berikrar. Satu. Satu.
bahwa kami wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi tinggi dan berakhlak mulia. Dua, bahwa kami wajib berbakti kepada rakyat Indonesia. Setia dan taat kepada agama, nusa dan bangsa, mengutamakan kepentingan negara dan tanah air di atas kepentingan daerah, aliran dan golongan, serta menjunjung tinggi pri kemanusiaan. Tiga, bahwa kami wajib mendukung dan membela negara kesatuan Republik Indonesia, turut bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Materi dan spiritual. Empat, bahwa kami wajib menuntut dan